Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Kalak Tiku Paimbonan, Bupati Toraja Utara. Dengan ini menyatakan penuh rasa gembira atas penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu 2019 yang telah berlangsung dengan baik, jujur dan adil. Saya menyatakan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada seluruh rakyat Toraja Utara yang telah hadir berbondong-bondong ke TPS pada tanggal 17 April yang lalu, telah memilih pilihannya sendiri dalam rangka partisipasinya pada bidang politik, pemilu, dan pilpres ini. Saya menyatakan penghargaan yang sangat tulus kepada jajaran kepolisian yang telah penuh semangat, penuh tekad membina dan menyelenggarakan pengelolaan keamanan di Kabupaten Toraja Utara selama pemilu dan pilpres ini berlangsung. Saya sangat salut karena Kapolres Tanah Toraja dan Toraja Utara telah menata dan membagi seluruh jajaran dan personilnya tampil di berbagai tempat, di berbagai TPS-TPS di seluruh Toraja Utara dan melaksanakan kegiatan kepemiluan ini dengan sangat baik.